Lonjor ke TKP. Siap, 86. Ya, sudah-sudah kita melaksanakan kosong. Patroli secara besar, jaga keselamatan, jangan saling mendahului. Dalam melaksanakan patroli, kami ke wilayah pusat kota, khususnya Jalan Asia Afrika. Kami mendatangi beberapa anak yang sedang berkumpul. Nggak pada minum-minum? Nggak, Pak. Nggak ada? Kondisi. Kan maksudnya dibawa malam-malam ini. Enak saya, Pak. Anaknya? Tapi cari minum-minum ya? Nggak ada ya? Oke. Boleh kumpul. Tapi kondusif, ya, nongkrong. Yang penting ini yang dituakan siapa? Yang dituakan. Nah, tolong nanti silakan kumpul, tapi yang kondusif, jangan sampai ada yang minum-minuman. Karena itu pengaruhnya lain kalau udah minum ya. Terus silakan kita bikin klub tapi yang positif. Ya, yang dukung Kota Bandung situasi aman kondusif. Oke? Ya, makanya silakan hati-hati. Tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan. Dan kami hanya menghimbau kepada anak-anak kelompok bermotor tersebut. Kemudian dari situ kami lanjutkan giat patroli kembali ke arah Jalan Braga. Itu saya ambil, dia bilangnya Polrestabes, makanya saya salah loh. Yang mukulnya pakai kemeja, bawa senjata. Melihat nggak senjatanya jenis kumaha? Bayangan juga orang lain. Kayak EPN gitu, EPN. Anak ya kira-kira orangnya. Tadi mah bilangnya masuk ke dalam. Security tahu. Tahu. Orang di sini juga pada tahu. Mana yang tahu? Kami mendapatkan informasi adanya terjadi keributan di tempat tersebut. Saya lagi ngawal di atas, order saya pribadi. Waktu kejadian saya juga nggak tahu. Yang tahu security siapa yang tadi lihat apal pakai kemeja? Jang. Oh itu. Kamu yang itu nya. Nah, security yang pakai baju orange semua situ tahu. Pada saat itu pelaku sudah pergi dari lokasi. Bang, tahu yang pakai kemeja nggak, Pak? Kemeja. Pakai kemeja yang tadi nyebrang. Anggota bukan? Saya juga kurang tahu, itu baru lihat. Sama, berarti ada yang bubari. Tadi ada duduk di sini. Abang kenal nggak kira-kiranya? Nggak kenal, baru lihat. Baru lihat? Yang menurut keterangan dari korban, bahwa pelaku tersebut menunjukkan senjata api. Tempat yang sama, anggota kami melakukan pemeriksaan kepada salah satu pemuda. Pungut itu apa isinya? Nggak tahu. Nggak tahu, awalnya mah ngerasa rokok, langsung disakuin. Terus sama kamu dibuka, dilihat? Nggak, belum dibuka. Kok tahu di dalamnya ada rokok, dikocok-kocok gimana? Ya kan, ini saya kan. Jangan rokok maklum, ini rokok, langsung diambil gini. Ya terus kamu tahu isinya? Nggak tahu, kan ini masih yang sebatang misah, Pak. Yang sebatang rokok misah. Ditemukan bekas linting atau disebut dengan Hanoman atau sama dengan gorila. Nanti kalau dites urin positif ya, nanti kamu nggak bisa ngelak lagi. Urinnya? Tes urin ya. Pulang-pulang tes urin, mau yakin mati. Kalau positif berarti kamu yang pakai itu. Bukan nemu-nemu. Awalnya pemuda ini tidak mengakui kepemilikan barang tersebut dan mengaku bahwa dia menemukan di jalan. Tuh, jujur, daripada kemari di itu, Rungat. Di mana kamu? Bro. Mau beli di mana? Nges, beli yang mana? Polisi, Mas. Ngomong ke tim Prabu. Kamu mana yang beli, Mas? Nah, kemana? Beli di mana? Nges, daripada dia, Mas. Sok, beli dari mana? Kalau enggak dikasih siapa? Ya, ya, udah, di ruang tanah ngobrol, ya, ayo, ngobrol, ya. Nges. Ya, ke kantor, kantor udah aja bawa lah. Baterainya. Daripada enggak. Kami melakukan integrasi barang tersebut dari siapa? Ini di mana? Ini di mana? Daripada mana yang masih menjadi 10 tahun, siapa mau kita balik? Karena ngomong, ngomong. Buru ngomong, ulah ceri. Ngobrol. Ini ceri kunaon ini. Ayo, temu
curiga tuh. Eh, curiga ayam mata buaya, mana emang curiga hantus ya? Mana asli kana curiga? Bolot, Pak, bingung. Hah? Nyesok atuh. Nyesok atuh ngomong sih, bolot, Pak. Ini ngaku daripada tuh, kali. Kulitnya ini kurang enak. Jujur, entah masuk. Untuk menjelaskan. Mulainya di saat kan. Heeh, kitu sok bejaan sok itu bageran sok jadi ngarangan mana. Enggak soal itu tutupi. Kemudian kami langsung melaporkan temuan ini ke jajaran Sat Narkoba Polrestabes Bandung. Katanya semoga sire. Mana cenah adeknya Bandung. Di cenah naon ieu? Heeh. Sok cenah cobaan. Heeh. Mana ka dieu? Jo ka dieu. Oh, di telepon lah ku si Rey. Terus? Jual langsung teh cina. Dia cina mau kemana? Cina udang kain itu lah. Cina ke Garut, kemulang. Oh, gitu. Anu numi kena si Rey lain tau babaturan na. Oh, si Rey na, tapi ke Garut langsung si Rey teh. Pas nitipkan dia teh. Seberapa orang ke Garut pakai motor? Bukan, babaturan anak. Apa na mana apa na? Apa na dijual dingin itu kan? Ah? HP na di saya. Oh, aya nomor telepon HP na aya. Aya numere eta teh, numere eta teh rokok aya nomor HP na. Tadi ngomong teboga HP di dieu mah. Mata mawa, Pak. Oh, temawa. Mata ula-ula di dieu mah ulah ngabohong jeung polisi mah. Jadi keukeuh lamun di dieu nya ngaledek sarua jeung ngaledek ke diledek deui nya. Mending jujur anu terbuka Pak, si anu ngaranana imah ieu. Tidak lama kemudian jajaran anggota tiba di lokasi dan kami langsung serahkan pemuda tersebut berikut barang buktinya.